mau ngasih tahu ke kalian apa sih yang gue lakukan. Misalkan kalau gue login untuk dan farming seperti itu di L Chronicles. Sekarang tim battle power gue adalah 111.037. Oke. Yang pertama, kalau misalkan kalian nih setiap hari nih harus kalian lakukan untuk bisa upgrade hero kalian, yaitu kita di sini. Ada di summon dulu. Summon. Ini kadang kalau kalian harus melakukannya ya. Kenapa? Kadang kita akan mendapatkan item entah itu apapun lah. Bisa di tier 4. Lumayan cuy untuk hero kalian entah itu apapun lah. Kita coba ya. Cuman free lagi setiap satu harinya. Nah, kalau udah dapat 10 kita bisa gacha sampai 10 kali. Tapi menurut gue ya untuk minggu depan kita lihat ya untuk minggu depan. Wah, tier apa nih? Tier 2 nih kayaknya. Tier 3 lumayan. Nah, ini dia kayak gini-gini cuy. Nih itu. Level 10 Avenging Tiger Ancient Rune dapat kan. Nah, kayak gini-gini kan lumayan kalau kalian dapat gitu. Walaupun ya untuk hero-hero baru atau bukan hero baru sih, tapi untuk kalian yang baru main pun ini sungguh menguntungkan. Oke. Okay? Terus apa sih lagi yang gue lakukan sebelum itu? Event daily check-in. Lumayan kalau kita dapatkan ini. Eventnya banyak cuy. Ini week 2 nih tempat. Gue udah week 2 sih. Kan bisa dapat tier 4 armor monster sores. Kadang kalau lagi hoki mah hoki aja. Ini juga kan watch. Oke, okay. Terus apa lagi sih yang gua lakukan selama ini? Raid habis itu. Kita dapat kalau kalian sudah level ke atas, kalian bisa raid dapat reward. Itu. Caranya gimana? Nanti akan gue kasih tahu. The rest station. Ini sampai kalian harus lakukan ya. 3 aja cukup. Kenapa? Setelah itu soalnya pakai medal honor. Terus lagi, sehari lagi. Karena ini di renew setiap harinya. Jadi kalian harus menggunakannya secara baik-baik. Lumayan kan dapatnya? Gitu-gitu doang udah. Nah, ini kan pakai 800 itu enggak. Gue saranin kalau misalkan awal kalian enggak harus bayar dulu untuk search. Oke, tapi awal gitu. Setiap hari konsisten maka kalian akan mendapatkan upgrade hero kalian lebih cepat seperti itu. Di Colosseum. Reward. Kalian bisa naikin tingkat kalian. Gue platinum. Kalau kalian naikin tingkat, ya lumayan pasnya. Rewardnya. Ini lihat nih. Rewardnya kalian bisa lihat. Karena gue di angka segini nih, 40-50% yang beginner, gue cuma dapetin 1000. Ya terbesar. Tapi kalau kalian bisa di 20-25%, kalian akan dapat 1500. Itu biasanya ranking kalian. Karena ranking 91 sampai 100 itu 2140. Jadi ranking kalian tuh menentukan. Ranking kan terakhir itu gue bisa sampai 600 doang di angka 20-25%. Nah itu sejatinya apa? Level champion. Jadi udah awal gitu. Terus apa lagi sih yang gue lakukan? Biasanya gue ke community. Friend, sering-sering ya kalian ngirimin gift ke teman-teman kalian. Kalian kan juga akan mendapatkan share. Tuh, lumayan dapatnya. Kayak gitu. Itu gunanya teman. Diperdayakan. Oke, okay, abis itu yang terakhir adalah challenge mission. Lakukan ini sebanyak-banyaknya. Ya, kalian bisa sampai mana ya? Udah sampai situ aja. Setiap hari lakukan. Kalau gue cuma bisa sampai ini kan 113, ini gue cuma battle power gue 111.000, gue nggak mau melakukannya, tapi gue di 111.000 atau 90.000 nih maksudnya. Jadi gue auto battle langsung bla 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 sampai 3 kali. Oke, okay, let's check it out.
Oke, itu guys, itu nama misi kita. Jadi gitu, kalau misalkan kalian sudah melewati semua misi, sudah selesai, kalian akan mendapatkan banyak item. Oke, jadi lakukan hal itu ya di All Chronicles, dan setiap harinya kalian bikin login dan juga melakukan apa yang gue lakukan setiap harinya untuk bisa mengupgrade hero kalian.
Tuh lihat. Gua udah max, tapi enggak bisa di-upgrade. Tinggal evolve-nya aja, masih kurang banyak. Ini sebenarnya bisa gua beli. Entah kalian bisa pakai beli ini, honor coin atau stock refresh kalian bisa gitu kan. Tapi gua enggak mau. Gua maunya farming. Jadi kalau kalian masih bisa farming, farming lah. Jadi tanpa pakai duit sekalipun. Oke, tapi kalau kalian sultan, mah terserah. Kalian bisa lakukan sesuka-suka kalian kalau kalian sultan. Oke guys, so itu aja. Kalian bisa equipment, kita lihat nih equipment yang gue dapat adalah seperti ini, walaupun biasa gitu, sores gitu kan. Rune tadi ya, kalian biasa tuh kalian bisa dapat T4 loh dari gacain tadi. Jadi jangan bosan-bosannya untuk buka kaca kalian. Oke, dan juga rune. Tadi ancient rune kan dapatnya. Oh mantap, tapi sayang nggak bisa dipakai. Bisa nggak, bisa kan tuh. Ini yang bisa ini malah. Enggak bisa pak, siapa yang bisa pakai ini? Enggak bisa. Oke, kita oke, so itu aja tips dan trik dari gua untuk kalian bisa upgrade dan juga farming untuk setiap hari. Enggak, ini bukan farming sih, cuma ngasih tahu aja. Ini cara gua untuk biasanya setiap hari gua lakukan setelah login gua ini. Dah. Atau kalian bisa lakukan yang namanya adventure di sini, itu terserah kalian. Tapi gua biasanya gua tipe orang yang akan upgrade hero gua dulu sampai battleboard gua besar. Jadi kalau misalkan pas adventure itu enggak kelabakan. Oke, okay, so thanks for watching and see you.